terus dengan sedikit majlis ilmu, dan pada kesempatan akhir-akhir pada bulan Ramadan ini saya ingin bicara mengenai Qiyamul Lail, sebab kita sedang menuju kira pecutan terakhir pada 10 malam terakhir pada bulan Ramadan. So kita nak bicara sikit atau kongsikan mengenai Qiyamul Lail ataupun mendirikan malam ini. Pertama sekali, apa makna Qiyamul Lail? Qiyam maknanya berdiri, kan? Lail waktu-waktu malam lah, ya. Di sudut bahasa dia, bahawa bangun ataupun berdiri pada waktu malam. Daripada sudut makna konteks dia iaitu seorang yang membangun berdiri pada waktu malam menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pada kesempatan ini saya nak bincang 5 perkara mengenai Qiyamul Lail, terutamanya pada bulan Ramadan. Yang pertama sekali, kenapa kita nak bangun untuk Qiyamul Lail? Apa kelebihan Qiyamul Lail ni? Dan dia menjadi amalan para nabi, para anbiya, begitu juga dengan da'bus salihin, para orang-orang soleh terdahulu. Mereka semua ni orang yang membangunkan malam. Kenapa kita nak bangun? Dalam hadis Nabi SAW, Nabi menyatakan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala menghampiri, turun ke langit dunia pada 2/3 malam. Dan bertanya dan menyeru, sesiapakah yang meminta ampun, maka aku akan ampunkan mereka. Sesiapa yang meminta hajat, maka aku akan berikan kepada mereka. Dan wadhalika kulla lailah, kata Nabi SAW. Dan ini berlaku pada setiap malam. Jadi antara kelebihan pada waktu malam ini, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala menghampiri. Mana rahmat Allah menghampiri kita, dan Allah menyeru siapakah yang nak minta ampun, bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah akan beri pengampunan kepadanya. Dan orang yang nak meminta hajat, Allah akan beri hajatnya. Kita ni kan banyak hajat, maka malam-malam, pada setiap malam, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ada waktu mustajab. Mustajab ni maknanya on the spot Allah bagi. Kita minta on the spot Allah Subhanahu Wa Taala bagi, itu mustajab. Jadi ibu-ibu, ayah-ayah saya, rahmatullah sekalian, kan? Saya ada sikit pengalaman, ibu-ibu ayah-ayah saya lagi kaya pengalaman daripada saya. Dan pada Ramadan, Ramadan macam ni, pada tahun 2005, Oktober 2005. Waktu tu bulan Ramadan bulan 10. Pakistan gempa bumi waktu tu. Jadi bila gempa bumi, jadi dalam Ramadan ni, saya tergerak hati nak pergilah. Nak pergi ni, hantar bantuan ke sana. Jadi bila pergi ke sana, alhamdulillah seluruh urusan bagus. Dan waktu tu kebetulan pergi dengan Ustaz Jazlan, abang saya. Ustaz Jazlan ni dia kagat tentera, kan. Kebetulan duta sana tu bekas jeneral waktu tu. Jadi memang kancing lah rapat, kata datang lagi tau, datang lagi. Lepas sebulan lebih, lepas dekat 2 bulan tu dia sampai, dia telefon suruh datang lagi untuk bawa bantuan. Kali kedua saya datang, waktu tu kami datang berempat. Saya kan wakil nazir masjid Sanwi waktu tu, wakil masjid Al-Mukminun Subanjaya, dan Kak Jah, kan, berempat kita pergi. Okey. Cuba kita bayangkan, ni berada di negara orang, waktu nak balik confirm balik hari Jumaat waktu tu. Confirm balik hari Jumaat. Saya dengan berempat ni, saya ketua rombongan waktu tu, tengah nak tolak barang. Tengok-tengok, tak boleh masuk, tak boleh check in. Pukul 7 tu tak boleh nak check in. Dan 6:30 tak boleh nak check in. Rupa-rupanya waktu tu, presiden ataupun PIA punya orang besar nak pergi ke Karachi. Kita dia beli Islamabad, sahabat ke Karachi. Jadi dia banyak macam batalkan seat. Antara yang kena batalkan seat business class. Business class pun bising-bising-bising. Jadi tukar kepada ekonomi. Jadi kami, ekonomi banyak kena batal, termasuk seat kami ni. Kalau kami tak lepas pergi ke Karachi, mana kami tak lepas pergi ke Malaysia. Macam mana ni? Waktu tu duit dalam poket saya cuma ada 30 rupiah. Yang lain saya tak tahu. 30 rupiah ni dalam 3 ringgit lah. 3 ringgit. Yang lain semua dah bagi habis ni. Dan saya kata 30 rupiah ni. Dan saya kata ini 30 rupiah ni nak buat ni, nanti minum-minum lah dekat Karachi, kan. Minum chai ke apa. Sementara sahabat Karachi sejam. 7-8 sampai pukul 11 tu balik Malaysia. 8, 9, 10 ada 3 jam tu, so minum air chai dia ke apa ke.
Okey. Sekali rupa dapat tahu kita tak boleh terbang. Bila kita tak boleh terbang, maknanya tak boleh balik Malaysia. Hari Jumaat cuti pula tu. Kan? Saya kata dah tahu confirm tak boleh terbang, kita pun tolak keluar. Saya kata, Tuhan, ya Allah, aku tak tahu nak buat macam mana ni. Kan? Bantulah Tuhan. Tak tahu macam mana kat negeri orang. Terkandas kat negeri orang, bukan kat Pudu Raya. Kan? Pudu Raya boleh telefon. Tolong ambil. Ini kat negara orang yang tak tahu macam mana. Kedutaan hari Jumaat tutup. Macam mana nak buat ni? Tak tahu Tuhan. Ya Allah, bantulah Tuhan. Keluar-keluar ada orang siapa. Kenapa tak masuk lagi? Kita tak tahulah. Kena batal apa semua. Oh, kau datang sini buat apa? Kami datang buat hantar bantuan. Tak apalah. Jom cari hotel. Kan? Saya terang je. Tapi suaminya duit dah habis ni. Tak apa. Hotel malam ni aku sponsor lah. Aku support kau punya hotel. Orang Pakistan. Kenal kat situ. Kenal bukan daripada Malaysia. Bukan kawan lama. Bukan. Kemudian sampai dekat hotel. Dia tanya, dah makan belum? Kan, saya kata, belum lagi ni. Kan, tak apa. Aku belanja makan lah sini. Kalau dia makan. Jadi dia pun bawa ke restoran. Secara jujurnya malam tu saya makan agak banyak sikit. Sebab esok pagi belum tentu ada makan. Nak minta bungkus malu. Minta bungkus malu. Pagi-pagi besok dia datang dan pukul 11 minta pasport kau semua. Dan pukul 12 dan pukul 1 tu dia datang balik, dia kata tak apa, aku dah belikan tiket untuk kau. Dan 4 tiket, kami tak ada duit habis ni, tak apa. Kau datang tolong orang kami, kau susah aku tolong kau. Kan? 4 tiket balik, naik Thai Airways daripada Islamabad dari Bangkok balik Malaysia. Nak ceritanya, kadang-kadang setengah-setengah keadaan bertepatan doa kita dengan waktu mustajab, on the spot Allah bagi. Pada waktu tu memang buntu, tak tahu nak ke mana. Kedutaan tutup, tak ada kenalan sana. Tak tahu nak ke mana. Kan, saya ketua rombongan, tenang je lah, senyum je lah. Tapi hati Tuhan je tahu. Tuhan, aku tak tahu Tuhan macam mana nak buat ni. Waktu tu tak tahu nak apa-apa. Kan, negeri orang, bukan bagi kita, bukan ada kenalan sana, bukan saudara sana dan sebagainya. Ini. Jadi nak ceritanya waktu mustajab. Itu belum lagi waktu-waktu ada hari-hari yang istimewa. Hari istimewa, kalau ikut Imam Syafi'i ada 5. Ini banyak waktu mustajab, iaitu matu awal Rejab, 1 Rejab, malam nisfu Syaban, malam hari raya Aidilfitri, malam hari raya Aidil Adha, dan setiap malam Jumaat. Lagi banyak hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi, hari Jumaat ada 12 waktu mustajab. Lagi-lagilah. So, ini belum lagi bulan Ramadan macam ini. Lagi banyak waktu-waktu mustajab. Kenapa kita nak bangun malam? Kerana banyak ada waktu mustajab. Dia sunnah Nabi SAW. Allah perintahkan untuk kita bangun walaupun sunat. Dan ada kelebihan waktu yang mustajab. Iaitu Allah tunaikan segala doa-doa kita. Jadi itu yang pertama. Kenapa kita nak bangun? Sebab kadang-kadang ada orang perlu tahu kenapa dia nak membuat satu amalan tu. Di ketika orang tidur, kenapa pula aku nak kena bangun ni? Selain daripada sunnah Nabi, Allah perintahkan, dia ada waktu mustajab yang Allah SWT berikan pada setiap malam. Yang kedua, yang kita nak bincang ada 5 bab saja, menaiki yang mulai ni. Yang keduanya, kaedah bangun. Kaedah, macam mana nak kaya mulai? Dia ada 4 kaedah. Ada 4 kaedah, macam mana nak kaya mulai? Kaedah yang pertama, seorang yang tak tidur langsung. Dia tak tidur langsung. Memang malam tu, kebetulan buka puasa, minum tongkat Ali. Segar semacam. Lepas mori pun minum tongkat Ali, mata segar semacam. Tak tidur. Maka kalau dah tengah malam, 11.30 ke 12, dia boleh mulakan solat malam. Tak tidur sampai pagi, sampai subuh. Dia tak tidur. Kemudian kaedah yang kedua, ada orang yang tidur dulu, kemudian bangun pukul 2 sampai subuh, tak tidur langsung, tak tidur dah pula. Mana tidur dulu, lepas isyak pukul 11, pukul 12 tidur, pukul 3 bangun sampai subuh. Itu kaedah kedua. Kaedah yang ketiga, dia tak tidur. Mana pukul tempat terawih pukul 11 lebih, berbual dekat kedai mamak,
minum air, minum kena teh, kena apa semua sampai pukul 12 lebih. Kemudian dia pun balik rumah, solat tahajud, kan, solat hajat, solat malam, kemudian dalam pukul 2 dia tidur. Ha, subuh bangun balik. Maksudnya dia tak tidur, kemudian solat, kemudian dia tidur. Dan kaedah yang keempat, tidur. Ha. Bukan tidur terus, ya? Tidur. Kemudian bangun tengah malam, pukul 2 bangun, pukul 3 bangun, dah solat, pukul 4 tidur balik, subuh bangun pula. Dan di antara keempat-empat kaedah ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala kaedah yang keempat. Kan sebab kaedah keempat ni kaedah Nabi Daud. Nabi Daud tu dia membangunkan malam, dia tidur awal malam, kemudian bangun sebahagian malam, kemudian tidur balik lepas tu. Itu kaedah yang bagus. Kan? Macam mana? Ah, subuh jangan kalau memang terbabas subuh jangan tidur, kan? Ah, sekarang ni mudah, eh. Jam kita pun ada jam loceng, kan? Walaupun ada alam boleh bangun. Tapi alam jam ni faham-faham je lah, ya. Bunyi dia kecil aje. Tidur. Kita nak bangun pun susah. Dulu ingat tak zaman kita dulu kecil-kecil dulu? Kalau jam loceng tu jam yang besar tu ada dua telinga tu, ah. Kring baru bangun, kan. Kring bangun. Ino, you know? Tidur. Kita punya tidur. Okey. Jadi kalau kita memang jenis mudah bangun, cara dia yang terbaik kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkiam molek cara Nabi Dawud, iaitu tidur, kemudian bangun, kemudian tidur. Tidak ada kaedah yang kelima, iaitu tidur tak bangun-bangun.